Kita masih lagi dalam kategori kembangan. 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 Kita kembangkan ungkapan algebra. Okey, kita tengok yang pertama. Saya tanya kamu. Kalau P kuasa 2, maksudnya apa? Ada 2P. Itu 2P. P kali P. Boleh faham? Boleh faham? Okey. P tambah suatu kuasa 2, maksudnya apa? Ini maksudnya P tambah 1 daraplah P tambah 1 lagi. Benda yang sama je kat atas. Betul? Betul? Ha, itulah dia maksudnya. Okey, jadi bila P tambah 1 darab P tambah 1, yang ini sama macam mana? Ini sama macam mana? Ni. Boleh selesai tak? Boleh kembangkan tak? Boleh. Ingat apa muka pelik? Sama je lah macam atas ni. Cikamu tengok sama anak atas ni. Tak sama? Ni. Boleh. Sama tak? Sama tak? Boleh selesaikan tak? Boleh. Okey, kita tengok. Contoh yang seterusnya. Contoh berapa tadi? 6, 7 lah ya? 7. Nombor 7. Nombor 7. Okey, kita nak selesaikan W tambah 5 kuasa 2. Apa yang saya tunjuklah contoh mula-mula. Apa yang perlu dibuat adalah kita buat sama dengan kita buat macam ni. Ulang balik W tambah 5 W tambah 5 macam tu. Lepas tu nak buat macam mana? Macam yang tadilah. Sama dengan W kali W, W kuasa 2. W kali 5, 5 dah W. Okey, jadi 5 kali W tambah 5W. 5 kali 5, 5 tambah 5, 5 kali 5, 5 kali 5, 25. Mana yang sama? Okay, 5 tambah 5 sama dengan W kuasa 2 tambah 10W tambah 25. Macam itulah. Boleh? Boleh, senang je kan?